Assalamualaikum. Hi guys. Okay guys, hari ni saya nak share sikit tentang masalah kereta ni. Okay, customer datang, dia minta suruh kita checkkan masalah suspension. Katanya ada gegar sampai ke steering. Okay, so kita tadi dah checkkan. Tiada sebarang masalah melibatkan suspension. Okay, tapi masalah gegar tu masih ada. So kenapa? Okay, sekarang saya nak share perkara paling penting yang kita kena check apabila kita nak check suspension supaya kita tak terlepas pandang untuk check tayar. Amat penting. Okay, so berkemungkinan tayar bermasalah, tapi bagaimana kita nak check tayar? Satu, kita boleh tengok dengan mata kasar. Sekiranya kita boleh nampak, kita nampak ada ragu-ragu kan, ataupun kita tengok daripada arah sini, sekiranya kita boleh nampak ada ragu-ragu. Tapi kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. So saya nak bagi salah satu cara lagi. Okay, anda boleh cuba dengan cara macam ni. Letak satu tapak tangan di atas permukaan tayar dan anda try pusingkan roda tayar. Dan anda cuba rasa ada tak rasa gelembung ataupun benjol di sekitar tayar. So bagi saya ada sedikit, tapi saya tak dapat kena pasin dengan tepat. So kita perlu buka tayar ni. Okay, jom. Alright. So sekarang kita dah buka tayar. So sekarang kita tengok ada masalah ataupun tidak. Macam saya cakap tadi, letak tangan dan kita pusingkan. Tapi ni kita baru nak pusingkan apa, kita dah boleh nampak sedikit dia punya alur, ada bengkok. Kat sini gelembung, kat sini menurun. Okay, kita try pusing lagi. Okay, dia okay, ini cantik. Tapi kita try pusing lagi. So kita jumpa lagi gelembung, menurun. Dan sini pun alur tayar membengkok eh. So ini adalah salah satu punca juga dan memang penyebab pun masalah gegar. So customer ni kena tukar tayar dahulu baru kita dapat settle masalah yang lain. So ini antara perkara basic yang paling penting apabila kita nak check suspension. Jangan lupa untuk nak check tayar anda. Okay, itu sahaja yang saya boleh sharekan. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Bye.